Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakailah lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang kau sedekahkan itu yang kau bawa isu. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan kau bawa isu. Pergi kita naik perahu di tepi Sungai Sia. Apa kata orang? Ustaz Somad, itu dulu rumah datuk. Itu di rumah Tengku, itu di rumah Sayyid, itu di rumah Fulan, itu di rumah Fulan, itu di rumah Fulan. Rumah besar pada masanya, sekarang tinggal kaca-kaca yang mulai lapuk dijalari. Habis, mana semuanya? Mati. Saya ceramah, ditunjukkan orang, Ustaz Somad, itu kebun sawitnya luas, berapa hektar? Tak banyak lah Pak Ustaz, sejauh mata memandang. Itu apa? Itu kebun karet Pak Ustaz, berapa hektar? Ya cukup lah untuk 70 keturunan. Itu ruko-ruko-ruko itu punya dia juga. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun musallah? Andai ada dia bangun musallah, orang sholat 5 kali. Subuh, Allahu Akbar. Zuhur, Allahu Akbar. Maghrib, Allahu Akbar. Insya Allah. Mengalir. Tapi tak ada. Tidak ada dia bangun. Ada dia bangun MDH? Kalau ada dia bangun MDH, makan anak pagi, sore, mengaji MDH situ. Sabah. Ada di bangun sekolah? Tak ada. Ada di bangun MDA? Tak ada. Ada di bangun masjid? Tak ada. Lalu apa yang dia bangun? Bini. Apa hasilnya? Anak. Ada anaknya jadi ulama? Tak ada. Ada anaknya jadi pengacara membela orang? Tak ada. Ada anaknya menjadi pemimpin yang adil? Tak ada. Lalu anaknya apa? Dua Pak Ustaz. Hantu setan. Kalau tak dididik agak. Oleh sebab itu maka inilah yang menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sanggup kasih 10 sak semen, kasih semen. Yang sanggup kasih kosen, kasih kosen. Yang sanggup kasih kamera CCTV, kasih. Yang sanggup kasih running tag, kasih. Yang sanggup kasih jam waktu sholat, timing, kasih. Yang sanggup kasih mikrofon, kasih. Luar biasa, ceramah di masjid itu semangat karena mikrofonnya mantap. Coba mikrofon ini. Begitu ceramah, assalamualaikum. Tadi berhenti ceramah di masjid raya senang pelan, gara-gara apa? Mati lampu. Begitu saya bilang kan, mati bentar lah. Oleh sebab itu maka sodakoh. Besok ibu, ini langsung ibu, kalau ngaji itu langsung, janji ngaji langsung diamalkan ya. Dari bunyi insya Allah tak yakin. Serah. Besok langsung cari MDA dekat sini, ada ya? Cari MDA, tanya Pak Kepala MDA, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, berapa kursi patah, berapa whiteboard perlu, berapa guru yang belum digaji, buatkan daftarnya. Besok kami datang kemana? Ini daftarnya Pak, mau bantu? Enggak, nanti nengok aja. Bantulah. Ini harus ada dana sosial. King Motor Club memberikan sosial. Jangan gas saja kuat. Vroom. Luar duit 2000. Oleh sebab itu maka ini semangat hidup ini. Saya belum pernah ceramah sesemangat ini. Biasanya santai-santai. Tapi lihat anak muda ini balik. Rasa-rasa macam kuliah semester 1. Motor Club ini bahaya juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku sekalian, maka yang ke berapa sekarang? Ke-8. Yang ke-4, selalunya kita mencari perhatian orang. Selalu mencari perhatian orang. Dengan pakai ini kita ingin mencari perhatian orang. Itu king. Itu maka tadi saya gas paling kuat. Saya ingin paling laju. Saya ingin paling kuat suaranya. Saya ingin paling pandai membelok. Ingin cari perhatian orang. Maka malam ini usahakanlah mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Janji. Perhatian Allah. Ada orang yang mencari perhatian Allah dengan membangun masjid. Saya pergi ke Sulawesi, Ustaz Somad itu orang tua umurnya 90 sudah membangun masjid hampir 100 masjid. Dicarinya perhatian Allah dengan bangun masjid. Saya pergi ke Kalimantan dari Pekanbaru ke Jakarta,
Dari Jakarta naik pesawat lagi ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin naik pesawat lagi ke Batu, ke Kota Baru. Dari Kota Baru naik pesawat lagi ke Batu Licin. Sampai Batu Licin saya SMS ke rumah. Aku sudah sampai Batu Licin. Kata orang rumah, hati-hati terpleset. Sampai di Batu Licin, saya sangka Batu Licin itu hutan. Rupanya menengok istana yatim. Berapa anak yatim di sini, Pak? 1.700 orang. Pergi kami ke dapur, berapa tukang masaknya? 20 orang. Ikannya berapa? Sekian ton. Telur ayamnya berapa? Menengoknya aja kenyang. Ada yang mencuri perhatian Allah dengan membuat masjid. Ada yang mencuri perhatian Allah dengan buat istana yatim. Mencuri perhatian orang dengan gasnya. Mencuri perhatian orang dengan apa? Dengan lampunya. Tadi saya ingin mencuri perhatian anak-anak. Biar tahu dulu anak-anak ini bahwa saya pandai juga naik motor. Mencuri perhatian. Maka curilah perhatian Allah. Imam Ahmad bin Hanbal mencuri perhatian Allah dengan sholat malam. Berapa rakaat? Salasami'ati rakaat. 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mencuri perhatian Allah dengan apa? Ustaz Somad mencuri perhatian Allah dengan ceramah. Banyak orang bisa berceramah. Kami ini tak bisa ceramah, Pak Ustaz. Anak-anak muda tak ceramah, tapi dia merekam. Begitu direkamnya, like and share. Like and share. Like. Banyak anak-anak muda men-share ceramah saya. Saya sudah share, Pak Ustaz. Sudah kau dengar? Belum. Dengar, belum. Jangan asyik share. Ustaz Somad, kalau ngangkat telunjuk tangan itu gerak-gerak atau itu kan udah aku tulis di buku 99 tanya sholat. Udah saya download, Pak Ustaz. Ustaz Somad pakai Sayyidina atau enggak? Udah saya tulis dalam buku. Ustaz Somad boleh enggak pakai tazkir mayat? Udah saya tulis buku saya. Udah saya ijazahkan. Download gratis di internet. Udah saya download semua, Pak Ustaz. Udah saya share, tapi itulah saya belum baca lagi. Makanya tulis pertama iqra, baca. Yang keempat, cari perhatian orang saat touring. Cari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang membuat kita diperhatikan Allah? Kira-kira zikir kita, zikir tak pernah berhenti. Memang anak pembalap. Ustaz macam pembalap malam ini, kata dia. Memang pembalap, pemuda berbadan gelap. Malap kita, tapi dalam balap tu zikir tak pernah putus. Mungkin kadang kita tengok, saya kalau sudah saya tengok di selalunya berhenti parkir karena dekat rumah lampu merah tapi gadang. Saya tengok orang naik motor, tak berhenti dia berzikir. Masya Allah, berzikir. Rupanya ada HP di samping helm. Tak sanggup berzikir. Ah, curi perhatian Allah. Kalau bisa dengan harta, curi perhatian Allah. Perempuan suka diperhatikan. Makanya lelaki memperhatikan perempuan. Ustaz kenapa selalu bicara dengan perempuan? Kenapa Ustaz selalu bicara tentang ibu-ibu? Bo, penceramah, bo. Kenapa selalu? Karena laki-laki suka perempuan. Kalau sampai laki-laki suka laki-laki, bahaya. Oleh sebab itu maka perempuan suka diperhatikan. Maka dipakainya lah baju yang perempuan pakai baju. Walau sampai angin kencang terbang. Macam lancang kuning layar malam. Wah, kayu cincin sampai tiga kiri tiga kanan. Oh, gini saja lah. Di mana acara King Motor Club nanti malam? Sana. Orang sudah diperhatikan dari gaya bicaranya, dari ngomongnya. Orang sudah diperhatikan. Selalu mencari perhatian orang. Tapi malam ini mulailah mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Ar-Rumi diperhatikan Allah. Kenapa? Karena syair-syair yang luar biasa bersyair. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam itu letaknya di sini. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, diciptakan Allah lisan untuk mewakili apa yang ada di dalam. Kalau orang bilang diam, mana kita tahu apa yang ada dalam hatinya? Maka muncullah iklan speak up. Ngomong, speak up, bicaralah. Suaminya diam. Datang istri bawa teh manis. Bang, oh bang, ya, atap kita bocor. Cuma naik dulu ke atas. Artinya apa? Ngomong, speak, berbicara. Ada orang berbicara, tapi ada yang satu bicaranya macet, tapi tintanya luar biasa. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Menulislah. Maka saya bangga dengan membaca tulisan-tulisan
buku syair Ustaz Griffin, buku syair saudara kita, Benang Bekas Sungai, Ramon Damar. Masya Allah. Ustaz Somad, kalau sempat baca, baca. Insya Allah. Apa tak sempat dibaca? Insya Allah akan saya baca. Insya Allah. Oh, luar biasa syair-syair. Menulislah. Kita tak pernah tahu anak Imam Syafi'i berapa, rumah Imam Syafi'i mana, kuda Imam Syafi'i, tak tahu. Tapi yang kita tahu, kitab Ar-Risalah, buku Imam Syafi'i. Yang kita tahu apa? Kitab Al-Mustasfa, Imam Al-Ghazali. Yang kita tahu apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah, kitab Imam Al-Mawardi. Yang kita tahu apa? Al-Usulul Ahkam Al-Amili. Yang kita tahu apa? Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Maka menulis itu. Kami kan bukan penyair, mau usah macam mereka. Kalian juga bisa menulis. Apa yang kalian tulis? King Motor Club, dulu tak berbatas, life is touring. Terjemahkan malam ini, ceramah malam ini, tulis dalam bentuk transkrip, buatkan update status, tulis semua yang ceramah malam ini, tulis semua, setelah itu like and share, bagikan ke kawan-kawan, sahabat-sahabat. Saya nulis tak bisa Pak Ustaz, rekam bisa, rekam. Udah saya rekam, udah saya share, tapi tak mau di share. Kenapa? Paket tak ada. Payahlah. Oleh sebab itu ini beramal soleh. Apa yang akan kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.